Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang MRRS RM70 Vampir akan diproduksi di Batam. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Rupanya ada kabar baik dari ajang IDX 2021 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yaitu telah dilangsungkan penandatanganan kerjasama antara Excalibur Army dengan perusahaan swasta nasional PT Republic Defense Indo untuk memproduksi bersama atau joint production sistem peluncur roket multilaras atau MRRS RM70 Vampir kaliber 122mm di Indonesia pada tahun ini. Disebutkan kontrak kerjasama telah ditandatangani pada 22 Februari 2021 pada ajang IDX 2021. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kesepakatan tersebut menciptakan potensi pesanan ekspor dan kerjasama senilai puluhan juta dolar. Disebutkan bahwa produksi akan dilakukan di Batam, platform MRRS RM70 Vampir pun beragam yang akan dibuat, yaitu dari berpenggerak 4x4, 6x6, dan 8x8. Semua platform peluncur RM70 akan dibangun di atas sasis truk Tatra, di mana truk tersebut punya reputasi yang baik dalam meladeni medan berat. Seperti diketahui, sejak tahun 2016 lalu, Excalibur Army telah memasok RM70 Vampir 8x8 untuk Batalion Roket Resimen Artileri Korps Marinir TNI AL. Berdasarkan informasi, ada dua baterai atau kompi RM70 Vampir milik Korps Marinir, di mana masing-masing baterai terdiri dari 4 unit atau pucuk RM70 Vampir, ditempatkan pada platform truk Tatra T8157 berpenggerak 8x8. RM70 Vampir dilengkapi 40 laras roket kaliber 122mm. Nama Excalibur Army sudah tak asing di Indonesia. Pasalnya, perusahaan inilah yang memasuk Ranpur Pandur 8x8 dan M3 Amphibious Rig untuk TNI AD. Sementara PT Republic Defense Indo dikenal sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri pertahanan dan sekaligus sebagai agen dari Excalibur Army di Indonesia. Di ajang Indo Defense 2016, PT Republic Defense Indo pernah merilis desain mock-up Amphibious Tracked Carrier KAPA RDMK1. Meskipun masih berwujud mock-up, KAPA tersebut disebut bakal punya bobot total 25 ton. RDMK1 rencananya akan ditenagai mesin diesel Lepeco L6 dengan 6 silinder dan mesin diesel berkekuatan 590 HP. Oke, itulah dia pembahasan tentang MRRS RM70 Vampir akan diproduksi di Batam. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.